Karena hawa-hawa tahun baru sebentar lagi ya, jadi saya masih ajak Anda kita jalan-jalan, kita liburan lagi. Mungkin ada yang mau ke Malaysia? Nah, jalan-jalan ke negeri jiran, jangan lupa mampir ke Central Market. Di sini pusatnya oleh-oleh dan juga cenderamata asli Malaysia. Nah, selain itu kita juga bisa nih mencicipi hidangan khas negeri jiran ini. Central Market atau Pasar Seni Malaysia terletak di jantung Kuala Lumpur, tak jauh dari Petaling Street. Bangunan pasar modern ini telah berdiri sejak 1888, awalnya merupakan pasar basah. Kini Central Market telah berubah fungsi menjadi pusat oleh-oleh serta kerajinan khas negeri jiran Malaysia. Biasanya orang berbelanja ke sini karena lengkapnya koleksi yang dijual. Mulai dari kerajinan, songket, batik Malaysia, hingga pernak-pernik dan makanan ringan ala Malaysia. Selain itu, harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Mulai dari RM5 atau setara dengan Rp16.000 untuk makanan ringan, biskuit, coklat, dan permen, serta RM25 Malaysia atau sekitar Rp80.000 untuk berbagai oleh-oleh seperti tas, kaos, dan batik. Tanya itu, di sini juga banyak barang antik Malaysia tempo dulu yang dijajakan di kios-kiosnya. Pedagangnya pun ramah-ramah. Bahkan banyak di antara mereka yang berasal dari Indonesia. Dari Jawa, Mbak? Iya, Jawa. Jawa mana, Jawa? Gresik. Oh, Gresik. Jawa Timur. Area Surabaya. Iya, area-area Surabaya loh. Bila perut sudah mulai lapar, Anda bisa menemukan food court di lantai 3 Central Market. Berbagai hidangan dijual di sini, mulai yang modern hingga yang tradisional. Jangan khawatir, rata-rata hidangan di sini halal. Namun, bila ingin merasakan makanan otentik khas Malaysia, Anda bisa menuju lantai 1. Ada beberapa kedai yang menjajakan nasi lemak, laksa, es teh tarik, dan makanan khas Melayu lainnya. Oh, tadi saya pesan kari mie. Gimana rasanya? Enak sih. Enak, seger ya, seger, nggak terlalu pedes. Terus, tapi rasanya rich gitu, banyak rempah-rempahnya. Harganya juga reasonable karena dagingnya cukup banyak, mie-nya juga oke. Kenyang lah, kenyang banget. Untuk makan dan minum berdua, kami menghabiskan RM41 Malaysia atau sekitar Rp139.000. Dan nasi lemak dengan lauk ayam merah pun jadi pilihan saya. Ini ada ayam masak merah, nasi lemak, telur, teri, kacang, kemudian sambal. Coba ya. Isinya gurih, ayamnya agak pedas, tapi ada sedikit manis-manisnya. Mungkin kalau di Indonesia seperti gulai tanpa santan kali ya. Central Market ini letaknya tak jauh dengan ikon Kuala Lumpur, yaitu Menara Petronas. Cukup berjalan kira-kira 5 menit, jadi bila berkunjung ke sini, sempatkan juga untuk berfoto di area Menara Kembar Petronas. Indria Nursanti, Widya Selly, Kuala Lumpur, Malaysia.